Diketahui seperti biasa, kegiatan Andres Adelio pada hari Kamis 30 September 2021 dan juga Jumat 1 Oktober 2021, Andres Adelio kembali melakukan kegiatan syuting untuk sinetron dari Pupa, yaitu Putri untuk Pangeran. Tapi di sini ada hal yang unik, di mana pada hari Kamis 30 September di tahun 2021, sehabis Andres Adelio melakukan kegiatan syuting untuk Pupa, yaitu Putri untuk Pangeran, diketahui Andres Adelio pada malam hari ia melakukan olahraga untuk bermain bola ataupun futsal. Dan ketika Andres Adelio melakukan hal tersebut, ini seperti mirip dengan buy one get two. Dengan kata lain, ketika Andres Adelio berolahraga, di sisi lain Andres Adelio mendapatkan kesenangan karena ia sangat menyukai olahraga bola ataupun futsal. Dan di lain pihak, ketika Andres melakukan hal tersebut, secara tidak langsung itu akan memperbaiki tubuh dari Andres Adelio, baik secara stamina dan juga penampilan, sehingga itu sangat menguntungkan bagi Andres Adelio. Lalu pada hari yang sama, diketahui Shakira Jasmine kembali melakukan kegiatan syuting untuk series terbaru dari Shakira Jasmine, di mana pada sebelumnya diketahui Shakira Jasmine sempat melakukan syuting untuk series Love with My Ketos. Dan series tersebut sudah ditayangkan di video. Jika teman-teman masih belum melihatnya, teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu. Lalu pada hari Kamis 30 September di tahun 2021, diketahui Shakira Jasmine melakukan kegiatan syuting untuk series terbaru lagi yang mempunyai judul Twisted 2. Dan series ini kembali diulang atau menjadi lanjutan dari series pertamanya yang berjudul Twisted. Dan pada series pertamanya mempunyai genre horror dan juga komedi, sehingga pada series pertama banyak orang yang menyukai karena ada unsur komedinya. Pada series pertama ini sudah ditayangkan kurang lebih 1 tahun yang lalu, sehingga itulah alasan kenapa Twisted 2 kembali hadir dan dibuat, akibat pada Twisted pertama ataupun pada series pertamanya yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga banyak orang menginginkan akan ada lanjutan dari Twisted 2. Dan pada series yang kedua ini diketahui mempunyai genre yang cukup berbeda, di mana genre yang dibawakan di Twisted 2 merupakan horror dan juga thriller. Dengan kata lain, pada Twisted 2 akan ada banyak unsur-unsur yang cukup menyeramkan dan juga mungkin berbau darah. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa stay tune, karena pada series kedua yang berjudul Twisted 2 masih sedang dibuat dan sedang digarap. Dan itu merupakan kabar baik bagi Shakira Jasmine karena di usia yang masih muda sudah memiliki beberapa series. Dan siapa yang tahu di masa yang akan datang Andres Adelio akan mempunyai series lagi. Jadi mari kita sama-sama doakan yang terbaik bagi Andres Adelio dan juga Shakira Jasmine. Dan berikut adalah beberapa cuplikan kegiatan Andres Adelio dan juga Shakira Jasmine. Dan berikut cuplikannya.